Aku jadi Upin. Ayo re, huh? Ayo re, ayo, semangat re. Ayo, mau olahraga kamu? Olahraga kok re, olahraga mulut. Ayo. Tuh. Putra, kamu dengar nggak suara itu? Dari sana, Rik. Betul. Apaan tuh? Ya mana aku tahu. Kenapa, Rik? Takut ya? Penakut kamu? takut ya. Ngapain sih kamu, Bian? Ganggu aja. Iya, Bian ganggu aja. Tengganggu. Hey, mending kita main peta umpet satu warna yuk. Ya udah, yuk. Om Impan lai lu gambreng. Kamu yang jaga. Sunyi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita pergi deh. Ri, mumpung kita udah pakai baju satu warna, gimana kalau kita berburu es krim karakter satu warna? Wah, mantap tuh. Tapi ayo, Re. Kita udah bawa uang kok. Oh, kalau gitu mah ayo. Di mana sih mereka? Es krimnya es krim karakter ya. Siap. Dah. Ngapain kamu? Tidur lah, Rik. Dia kan Suti, si suka tidur. Ngomong-ngomong, kita beli es krim di mana nih? SPBU. Kalau bisa. Orang nanya bener-bener. Di mana ya mereka? Hei, di mana kalian? Aku beli ya. Benar. Aku duluan. Aku duluan aja. Hey.
Ditinggal sama Rik. Tunggu, Rik. Ini pin. Dapat ini pin. Ketemu-ketemu sih. Padahal aku udah keliling seluruh taman. Pasti aku dikerjain sama mereka. A few moments later. Aku es krim SpongeBob. Lihat nih, warna kuning. Aku Upin Ipin. Es krim Elsa. Aku SpongeBob. Lucu banget bentuk SpongeBob. Aku es krim Frozen. Segar, segar, segar. Mantap. Udah habis. Lu, apa ini? Mukanya si ada kenapa tuh? Hah? Emangnya mukaku kenapa? Waduh, si Are jadi SpongeBob. Lah, aku kenapa? Suara aku kok kayak gini sih? Si Arik jadi SpongeBob. Apa? Aku jadi SpongeBob? Kok bisa berubah sih mereka? Wah! Aku jadi Upin. Wah, jadi Upin. Iya, yuhuu. Asik banget jadi Upin. Aku SpongeBob, aku SpongeBob. Wah, mereka jadi karakter sama kayak es krimnya. Kekuatannya Elsa. Mana sih mereka? Hey Bian. Hehehehehehe. Itu kan Upin Ipin. Betul. Ini aku, Saputra. Saputra. Aku lucu kan? Tapi. Kalau kamu begini, nanti gak bisa balik lagi. Apa? Oh iya, gimana caranya berubah jadi semula? Gimana nih? Ma, tolong ma, ini gimana caranya berubah? Ma. Hai. Aku udah berubah jadi semula. Semula apanya? Kayaknya dia lagi mimpi, Ri. Hahaha.